Oke. Halo sahabat-sahabat gabut. Wes. Oke, ini orang Indonesia tidak asing dengan ini. Ini orang Indonesia kan suka makan pedes-pedes nih ini. Ini adalah lombok. Lombok atau cabe. Ini manfaatnya cabe itu banyak pol. Ya ini. Yang pertama itu manfaat cabe adalah jaga fungsi penglihatan. Sing biasanya pakai kacamata itu makan ini sak timbo. Terus mencegah penimbunan lemak. Ingin diet-diet sing kolesterol-kolesterol itu makan ini. Lombok atau cabe. Murah kok, Lur. Dalam 1 ons cabe terkandung vitamin C. Nah, ini vitamin C ini banyak ini. Vitamin C dari cabai hanya sebagai penyumbang jika dari makanan lain belum terpenuhi. Dari habis mangan jeruk, tambah mangan lombok pisan masuk pol. Cegah gangguan usus. Nah, sing usus-usus buntu ben jebol ini makan lombok. Langsung mutuan ini enggak apa-apa ini, tapi paling yupi ngeren. Nah, itu rasa hangatnya cabai ini dapat melancarkan sirkulasi darah, mengurangi lemak lambung dan mencegah gangguan usus. Gangguan usus. Ususnya kena jaringan. Ganggu. Menghangatkan dan mendinginkan tubuh. Ini bisa menghangatkan juga bisa mendinginkan, wes. Menghancur berarti. Cabai adalah herbal yang unik. Pada kondisi tubuh dingin, cabai dapat menghangatkan badan. Sebaliknya saat tubuh panas, ini bisa mendinginkan badan. Begitulah kepercayaan yang mendasar pada pemikiran banyak orang sejak masa Kaisar Yunani. Kaisar pertama Senek Lombok berarti. Melancarkan peredaran darah. Yaitu darah lancar. Menurunkan kadar gula darah. Senyawa alami pada cabai berkhasiat untuk menurunkan kadar gula darah. Pokoknya mencegah kanker. Tapi lais kanker gak iso nek arek sikur mencegah. Gak mengobati, mencegah, menambah nafsu makan. Ini untuk menambah nafsu makan. Jadi anak anda kalau kurang makan kayak lombok, kelak pedesan. Mengurangi rasa sakit, mengurangi rasa sakit. Ini rasa sakit apa? Dan kecelakaan juga mengurangi. Meredakan batuk pilek. Nah, itu yang pilek-pilek makan lombok aja. Dan masih banyak lagi, wes. Kebunan siji-siji yo, gak barbar kok. Oke, gitu saja dulur-dulur.